Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 Ali, Abulan, Anas. Kalau sebut dikabari pun sehat? Oke, alhamdulillah usgalo ugi sehat. Nah, pepanggian kemalih kalian usgalo wonten ing pelajaran Basa Jawa. Berjumpa kembali dengan usgalo di pelajaran Bahasa Jawa. Pripun, sampun siap? Oke, sip, kita mulai ya. Nah, diwiwiti kanthi maos basmalah rumiyin. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nah sebelum masuk ke materi untuk minggu ini, Ustazah mau mengingatkan terlebih dahulu. Kalau wingi awake dhewe sampun sinau napa nggih, ada yang ingat? Oh, pinter, apa? Nah, kalau wingi awake dhewe sampun sinau bab dongeng. Dongeng napa? Nah, fabel nggih utawi dongeng kang paragone kewan. Nah, hari ini Usgalu juga mau memberikan materi yang ada hubungannya dengan kewan, yaitu tentang arane anak kewan. Materi hari ini adalah tentang arane anak kewan. Tujuan dari pembelajaran hari ini, tujuan kalian sinau hari ini yaitu anak-anak bisa menghafalkan dan bisa paham tentang beberapa anak kewan. Oke, sudah ready? Sudah siap? Nah, saat menika dipun gatekne gambar ingkang wonten sisi kiri ataupun kanan Ustazah nanti ya, silakan diperhatikan. Siap nggih? Oke. Gambar ingkang sepisan. Hap. Gambar apa niki? Pinter. Gajah. Anak gajah jenenge Bledug. Ingat-ingat, anak gajah jenenge Bledug. Berikutnya, hap. Nah, sapi. Oke, anak sapi jenenge Pedet. Nah, berikutnya, hap. Gambar menopo. Nah, pitik. Anak pitik jenenge Kutuk. Lanjut ya. Oke. Hap. Nah, anak napa iki? Gambar napa? Jaran. Anak jaran jenenge Beluk. Pinter sekali. Coba Ustazah di sini aja ya. Nah, sak menika. Hap. Anak napa? Ya, anak kebo jenenge Gutel. Oke. Sudah bisa? Nah, demikian beberapa tulodo utawi contoh arane anak kewan. Silahkan menika sedikit demi sedikit dihafalkan, biar hafal. Kemudian boleh lo anak-anak dibantu dengan orang tua browsing sendiri mencari arane anak kewan yang lain. Oke, sampun mangkat tos. Demikian dari Ustazah. Selamat belajar dan selalu terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, nopo, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Demikian yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Kreatif Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Dadah.